Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe supaya Anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini mengenai isu politik, hiburan, artis tanah air, dan banyak lagi. Info terkini, Ketua Pejuang Muda Malaysia letak jawatan. Kuala Lumpur, Ketua Pejuang Muda Malaysia Dr. Abu Hafiz Salehuddin mengumumkan peletakan jawatannya berkuat kuasa serta-merta. Abu Hafiz berkata beliau mengambil keputusan untuk mengemukakan surat peletakan jawatan selepas mengambil kira pelbagai pertimbangan termasuk rasa bertanggungjawab atas prestasi pejuang pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Semoga kepimpinan baru sayap pemuda pejuang mampu mengembudi pejuang muda dengan lebih baik dan cemerlang. Jutaan terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kepimpinan utama pejuang serta teman kepimpinan pejuang muda Malaysia atas kepercayaan diberi bagi menggalas amanah sebagai Ketua Pejuang Muda Malaysia. Pengalaman digarap selama ini akan dijadikan ilmu sangat berguna insyaAllah, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada PRU-15 Gerakan Tanah Air GTA yang bertanding menggunakan logo pejuang gagal mendapat sebarang kerusi meskipun meletakkan calon untuk bersaing di 125 kerusi. Sekian info hari ini, terima kasih.